Pemirsa, memperingati Tahun Baru Islam dan Hari Asyura, warga dan relawan di sejumlah daerah menggelar beragam kegiatan, di antaranya dengan membuat bubur suro dan santunan yatim piatu. Memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, warga Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang menggelar acara zikir dan doa bersama. Bertajuk Kemuning Bersolawat, kegiatan ini juga didukung relawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar. Para peserta mendoakan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Memasuki Tahun Baru Islam, relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantara memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa. Santunan berlangsung di Kampung Mekar, Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan diisi solawat hingga doa bersama untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Masyarakat Kabupaten Pandeglang Banten memiliki tradisi unik setiap 10 Muharram, yakni ngabubur suro. Sambil bersolawat, proses pembuatan bubur dilakukan dengan metode dan alat-alat tradisional. Ngabubur suro digelar serempak di 4 lokasi di Kampung Bengkok, Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal.